Bautista melesat setelah bendera Resta dikibarkan, tapi diambil alih Toprak Rasio Edli Blue pada tikungan 1 dan terjadi kecelakaan besar yang melibatkan beberapa pembalap yang membuat balapan dihentikan dan bendera merah pun dikibarkan. Top Seekers, Loris Bas dan Michael Rupendenadi mengalami crash beruntun di tikungan 8. Dua ambulan meluncur ke lokasi kecelakaan. Pembalap Inggris dan pilot Aruba Ducati tampak ditangani oleh tim medis. Semua rider dalam kondisi sadar. Setelah di restart, Bautista kembali mengambil kesempatan untuk menempati peringkat teratas. Beda dengan sebelumnya, malam Aruba Ducati itu bersaing dengan Jonathan Rea, sedangkan Raska Duglu di posisi 3. Bautista dan rider Kawasaki Racing saling menyerang. Pembalap Patra Yamaha ikut memanaskan persaingan dengan merengsek ke posisi kedua. Posisi berdasari tampak memasuki jalur pit. Bautista kehilangan pimpinan lap kedua setelah restart. Ia pun disalip Raska Duglu dari kiri dan Rea mendahului dari kanan. Namun akhirnya Bautista kembali unggul memasangi trek, dan kemudian Raske Grun menyusul kedua. Kemudian dengan menunjukkan Petrucci berhasil mengovertaking Jonathan Rea dan mengambil posisi ketiga, sehingga hasil balapan adalah Raske Grun di kedua, Petrucci di ketiga, dan Bautista menjadi pemenang di race 2 Donington Park, Inggris. Raska Duglu di posisi kedua, Bautista pertama dengan gap 2.65, dan ketiga Daniele Petrucci, podium perdananya untuk WSBK 2023 dan sebagai rookie dengan gap 7.936 detik. Sedangkan Redding kembali posisi keempat setelah berhasil juga menyalip Jonathan Rea dengan gap 9.198 detik. Jonathan Rea harus puas di posisi kelima dengan gap 9.506 detik. Alex Loos ada di posisi keenam, Bassani ketujuh, kedelapan ada Greg Gerlo, Locatelli ke-9 dan Lipotel ke-10. Is given. It is the Prosecco Dock round of the Moto FIM Superbike Championship World Superbike Race 2. A career first World Superbike. Itulah 10 besarnya. Daniele Petrucci. In second place, the former world champion. Dan untuk selengkapnya ada di akhir video ini. Razgalioglu.